Wabah COVID-19 yang terus terjadi peningkatan setiap harinya yang diikuti dengan bertambahnya pasien korban meninggal dunia langsung mendapatkan atensi pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk mempersiapkan pemakaman khusus jika nantinya ada pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Meski belum ada laporan terkait pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Toli-Toli, namun pemerintah Kabupaten Toli-Toli telah menyiapkan lokasi pemakaman khusus yang dipusatkan di Desa Buntuna, Kecamatan Baolan. Penyediaan pemakaman khusus itu sebagai bentuk antisipasi jika keluarga bingung atau kesulitan mencari tempat pemakaman yang kerap mendapat penolakan dari warga seperti yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Karena lokasinya kita taruh di Tambun, di Buntuna, Pak. Sudah kita siapkan memang tempatnya. Ya mudah-mudahan tidak ada lah. Kalau ada orang meninggalkan itu meninggal biasa karena COVID, kan. Nantinya instansi terkait akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara pemusaran dan pemakaman jenazah sesuai dengan syariat Islam sehingga diharapkan tidak ada penolakan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, untuk standar operasional prosedur SOP penanganan jenazah COVID-19 yang disesuaikan dengan protokoler Kementerian Kesehatan RI, di mana seluruh petugas yang terlibat dalam pemakaman akan dilengkapi dengan alat pelindung diri. Dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Satriani Suwa TV News melaporkan.